Tidur terus nih bocah, enaknya gue kerjain kayak gimana ya? Aha, gue tahu. Tolong, ada kebakaran. Tolong. Hah, kebakaran? Mana apinya, woi? Padamin. Tapi bohong. Makanya jangan tidur mulu lah. Ngeselin. Ih. Cepet napa motor kayak gitu aja perlu dielus-elus kayak jimat aja deh. Terserah gue lah. Lagian nanti kalau macet di jalan lo ngamuk-ngamuk pula. Nanti nyalain gue, nggak ngecek bensin dulu. Iya juga. Yuk kita pulang, bestat. Idih, najis banget deh. Sorry, gue nggak saltong ya. Ampun, ampun, ampun. Lain kali kalian itu nggak usah nyari masalah deh, daripada gue kebuk juga loh. Iya, bosku. Yuk kita pulang deh, daripada kesorean. Mama, papa, aku pu. Sayang, kamu udah pulang. Semua ini gak kayak kamu pikirin kok. Mama sama papa gak berantem. Boleh minta tolong bawa gue pergi dari rumah ini enggak? Passing deh, terserah lo mau kemana aja. Mama sama papa lo berantem lagi ya? Yaudah, gimana kalau lo ke rumah gue aja daripada di rumah ini? Yaudah, terserah lo, asal gue enggak di rumah ini aja, gue pergi dari rumah ini. Yaudah, lo tidur di kamar depan ya, dan nanti lo cari aja baju di lemari yang muat sama lo. Makasih ya, lo adalah kawan gue yang terbaik ya pokoknya. Lo pengertian sama gue. Nah gitu dong, senyum biar lebih cantik, gak kayak tadi. Kalau dilihat dari kaca kayak gini gue cantik banget ya.
kayak bidadari. Gimana ya papa sama mama keadaannya? Tadi kan mereka berantem besar banget. Jangan lupa like, share, dan subscribe.